Banyak, jangan ke rumah ke toko juga banyak. Dia datang minta berfoto segala macam banyak sih. Cuman ya karena kesibukan dia. Pagi mungkin kan bisa dibilang kan fansnya Puji juga banyak nih, yang bisa dibilang banyak yang bisa dibilang barbar lah dalam arti positif. Maksudnya? Kayak misalkan fanatik banget dengan Puji di sosial media, mungkin tanggapan dari Pak Faisal sendiri mereka seperti apa mungkin? Ya itu kan masyarakat menilai, netizen yang menilai. Itu mungkin wajar-wajar saja, karena anak saya tampil apa adanya. Anak saya kan belum bisa apa ya, di luar daripada mensikan Rio belum bisa, dia tampil seperti apa adanya, memang begitulah adanya dia, begitulah adanya, total dia tampil seperti itu ada, dan kami mensupport dan mendukung. Ada sampai fans yang datangin ke rumah nggak sih Pak Haji, kayak misalkan tiba-tiba datang ke rumah gitu apa seperti apa? Siapa? Fans-fansnya Pak Haji gitu. Ada banyak datang ke rumah, banyak, jangan ke rumah, ke toko juga banyak, dia datang minta berfoto segala macam banyak sih. Cuman ya karena kesibukan dia, dia lagi nggak ada di rumah. Orangnya maklum juga sih. Hari ini Puji ada kegiatan di mana? Hari ini dia pergi ke Kalimantan. Ada kegiatan foto atau syuting atau photoshoot? Bukan photoshoot itu, ada kontraknya sama orang. Kalau nggak salah saya empang jadi ambasador, saya nggak ngerti dah. Cuman ada, tadi baru berangkat tadi sama abangnya, sama Fadli. Lagi tadi jam berapa? Berapa hari? Kira-kira berapa hari? Besok. Bisa dibilang kan sekarang udah kerja semakin sibuk tuh, sudah apa aja sekarang yang biasanya kan artis kan pada punya kayak mobil dan lain-lain, mungkin udah apa sih yang udah dicapai nih, pencapaiannya apa aja sih mesti saat ini Puji? Ya kan udah tuh mobil udah dikasih kan, udah dikasih oleh Bu Anggi cuma mobil terus apa lagi dari hasil keringatnya sendiri mungkin dari hasil keringatnya sendiri mungkin udah ada tuh yang dicapai gitu mungkin ya pagi. Mana ya kalau soal itu kalian tanya. Kalau hasil keringat sendiri kan sampai sejauh ini kan kebutuhannya ya dia orangnya enggak terlalu apa ya, enggak terlalu banyak apa ya, permintaan banyak, jadi sampai sejauh ini kebutuhannya sudah apa ya, biasa-biasa aja sih. Biasa istilahnya dia enggak beli ini beli itu belum lah, kan masih hidup sendiri lah ya istilahnya, hanya dengan keluarga kami cuma support. Apa yang dihasilkan ya simpanlah, tabunganlah, kan begitu. Jangan lupa ya di subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya.